Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat sejuta hikmah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi sebuah amalan atau doa yang sangat mudah untuk Anda amalkan, di mana doa ini memiliki pengaruh yang luar biasa kepada orang yang Anda tuju. Doa ini akan masuk kepada orang, ke alam bawah sadar orang yang Anda tuju, untuk memikirkan hal yang sama dengan Anda. Bisa jadi si dia akan memiliki rasa rindu lebih besar dari Anda dan akan selalu ingat pada Anda. Akan orang tersebut tidak akan sabar ingin bertemu dengan Anda. Nah, baiklah saudaraku yang dimuliakan Allah. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan tangan Anda di dada dan bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Sambil lalu tangan Anda mengusap-usap dada Anda. Niatkan kepada Allah atau berdoalah kepada Allah. Semoga Allah sampaikan rasa kangen dan rindu Anda kepada orang yang Anda tuju. Dan sebutkan namanya lalu Anda bayangkan wajahnya. Kemudian setelah hal tersebut sudah Anda lakukan, bacalah doa berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dibaca sebanyak 7 kali. Insyaallah orang yang Anda rindukan akan lebih merindu Anda dan akan selalu memikirkan Anda, sehingga tercipta rasa kasih sayang antara Anda dengan kasih atau pujaan Anda tersebut. Demikian, semoga amalan ini bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.